Fix cost sudah, hotel sudah. Sekarang kita lanjut ke variable cost untuk komponen makan. Letakkan pada F40, more function, VLOOKUP. Arahkan, perhatikan di sini untuk di bawahnya vendor, ya. E40. Kemudian double array. Buka config tarif, selalu mulai dari atas seperti ini, brother. Tiga kolom aja cukup atau dua. Selanjutnya kita tambahkan 0 dua kali. Angka 2, false. Enter. Kita samakan. Kita rapikan. Yes, seperti ini. Sehingga pada 4 star dia sudah sama persis. Kalau udah jadi satu, teman-teman cukup blok seperti ini. Ctrl C, letakkan pada di bawahnya price atau E45, enter. Kemudian copy lagi, enter. Ini gunanya agar komposisi bordernya tidak berantakan, ya. Baru ini kita copy 9 row, taruh di sini. Ini kita rename, ya, jangan vendor, ya, tapi komponen, ya. Komponen. Yang ini kita ambil contract rate. Boleh perkecil biar cakep. Kita copy. Sorry. Ini kita copy dua. Copy lagi, taruh sini. Ya, biar tidak membingungkan. Ini udah untuk komponen makan. Sekarang tinggal yang ini kita ambil dua. Dua harus saja cukup seperti ini. Ctrl C, taruh bawahnya. Ya, kita rapikan lagi. Sudah rapi, yang 4 juga sudah rapi, 5 rapi, tanpa hotel juga rapi. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita bikin harga untuk makanan. Scroll ke bawah, ini komponennya. Kita cek untuk breakfast, apakah 500. Breakfast ini diambil dari sini, ya, brother. Penambahan ini, benar. 100, 100, 200, 100, 500. Kemudian untuk meals, sama. Mengikuti dewasa, admission masih 0. Souvenir juga masih 0. Karena ini di dalam FAQ ini nggak ada souvenir, ya. Tidak ada souvenir, no souvenir. Not available, semuanya nggak ada. Ini juga udah ditambahkan untuk markupnya. Markup ini diambil dari penjumlahan ini, dikalikan berapa persen, jadi masuknya ke sini 755 dikali 15%. Kita cek, ya, pakai kalkulator biar mantap. Tujuh ratus
55.000. Ditambah 15%. Pas nih. 113 untuk profit anak-anak. Sehingga hasilnya total ini. Jika dikonversi, konversinya dari sini, brother. Jadi kurs pada hari ini itu caranya ini diklik kanan aja, refresh. Kemudian klik OK, maka dari 14.335 nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan kurs pada saat ini. Ya, sudah berubah ya. 14.373. Kita coba untuk memperbaiki komposisi makan untuk anak-anak. Kita ke 3 star. Pada komponen ini, kita akan copy komponen makan ini. Tapi sebelum kita melakukan copy, kita harus mengunci terlebih dahulu untuk persamaan dari komponen FAQ. Maka di sini arahkan pada H64. Kasih ini ya, tanda F4 biar terkunci seperti ini. Lakukan semua. Ini juga sama. Gunanya agar di sini tidak berantakan, brother. Kalau di copy langsung nanti dia bisa error. Maka kita kunci dengan F4. Kalau sudah, baru kita copy blok seperti ini, Ctrl C, scroll ke bawah, taruh di sini bawahnya B 90 ya, enter, ya masuk. Nah, baru ini kita rubah, brother. Kita hapus karena persamaannya bukan untuk dewasa. Kita bikin untuk vertical lockup-nya more function VLOOKUP refreshment table array. Perhatikan di sini, ini kan ada meals untuk anak-anak ini ya, dan di sini nanti kita ambilnya dari atas ini 3 sampai C. Tambahkan 02 kali, enter, rownya anak-anak 3. False, enter. Baru ini kita samakan. Kita rapikan dulu. Kalau udah jadi, ini kita copy seperti tadi, enter, copy 3 lagi, enter. Copy 3 lagi, enter. Selanjutnya copy 9. Kemudian di sini untuk meals-nya kita rubah, hapus dulu, sama dengan ini perkaliannya masih keliru nih. Harusnya sama dengan ini ya. Ini kita kunci lagi F4. Kita copy, taruh di anak-anak, clear, letakkan pada E83. Kita akan menjumlahkan ini, sum, arahkan sini. Perhatikan di sini ada sum number, kemudian koma. Di komputer saya koma ya, barangkali di komputer teman-teman bukan koma tapi titik koma, ikuti saja. Koma,
drag lagi, koma lagi, lalu enter, selesai. Maka millsnya sama dengan 105. Nah, untuk yang 4 star ini sama dengan WO, di blok dulu kayak gini. Letakkan pada 4 ini, star. Sama dengan pada 3 star, taruh sini. Sehingga dia akan mengikuti semuanya. 105. Ini juga 105. Clear.